mudah-mudahan apa yang dicapainya dan apa yang sudah diberikan oleh para ustadz dan ustazahnya bisa diamalkan sebaik mungkin dan bisa disalurkan kelak pada saat selesai di sini. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang tidak pernah lelah dan memberikan ilmunya kepada anak-anak kami. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada anak-anak kami dicatat sebagai amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentunya anak kami tidaklah mudah untuk mencapai hafalan 30 juz karena banyak sekali tantangan yang dan rintangan yang dilaluinya, mulai dari SMP waktu mondok di Balai Karangan sampai saat ini. Tentunya juga kami sebagai orang tua, kalaupun salah menitipkan tempat menitipkan Ananda Ribyana Tasa, mungkin tidak seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pondok Pesantren Lapaik Indonesia ini, alhamdulillah Ananda Ribyana Tasa sudah bisa menyelesaikan hafalannya. Karena kalau mengingat di tempat kami tinggal di sana, apabila kita salah langkah, maka salahlah langkah orang tua, karena di sana kami minoritas. Jadi apabila kita, anak-anak kita tidak memasukkan ke pesantren-pesantren, maka hancurlah masa depan anak-anak kami. Tapi dengan adanya pondok pesantren ini, sangat-sangat saya bersyukur sekali dengan apa yang telah dicapaikan anak kami. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Ustadz dan Ustazah Labaik yang telah membimbing saya, yang telah memberikan motivasi-motivasi dan dukungan sehingga saya dapat berada di posisi ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendukung saya, yang telah selalu berada di samping saya ketika saya merasa capek, merasa futur dan sebagainya, yang selalu menyemangati saya dan selalu memenuhi kebutuhan saya untuk tetap bertahan di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para ustadz-ustazah yang telah membimbing saya dalam segi menghafal maupun dalam belajar. Dan tidak lupa juga kepada orang tua saya yang telah mensupport saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya dan kepada para guru-guru yang telah mensupport saya dan telah mendidik saya sampai saya bisa menyelesaikan setoran akhir saya pada hari ini.